लो भले कैसे आऊं इसको भला तो ये कन्नौरो कुरुवतरो भला तो ये Alright. So hari ni kita mengai lagi. Aku mai spot yang boleh access dengan rektor dengan lebih mudah. Okay, sebab hari ni hari Ahad. Okay, membenarkan hari ni hari Ahad. And then kawan aku ada yang terpaksa bekerja. Jadi aku tak boleh nak mancing dengan mereka. Aku tak boleh mengai dengan mereka. Aku tak boleh casting dengan mereka. Jadi hari ni aku main dengan rektor aku. So hari ni aku mai di spot yang boleh access dengan rektor dengan lebih mudah lah. Okay, aku berada di sekitar area Almo. Tak silap aku Almo ke Bukit Minyak, Bukit Tengah. Aku tak tahu yang mana satu. Jadi misi aku hari ni adalah untuk casting haruan dengan menggunakan soft rock yang terbaru daripada EXP. Dan juga aku nak tunjuk kenapa knob ni dah lama dah dikeluarkan oleh EXP. And then EXP bagi aku untuk aku custom aku punya reel. Kita tengok lah macam mana. Hopefully hari ni sukses lah untuk kita menghanyakkan set-set aku tu, okay. Jadi tanpa buang masa, jom lah kita pergi mancing dulu. Letih bercakap. Letih. Jom. Face mask jangan lupa lah. Sekejap lagi. Tak pakai mask. Tak bersama-sama melayang pula duit. Kena. Keadaan lah ni ayak naik. Ayak baru nak turun. And then angin pun sangat kuat. Jadi kita try tengok lah apa yang terbaik pada hari ni. Ya, inilah dia. Rod yang aku gembar-gemburkan tu. Limoran. Alright. 36 pound. Panjang 6 kaki. So basically ni spec UL. Tapi aku pair dengan tatula SV ni jugalah. Tapi tatula SV ni aku padankan dengan tali 6 pound. Dah kena cenik halus. Single hand rod. Okay, ini adalah kotak daripada ASP. Ziggy low box kalau tak silap aku. And then soft rock mana aku nak pakai ni. Ini spider. Spider type A ke B aku tak perasan. Tak pasti yang mana satu. Aku nak pakai yang ni lah. Micro D. Jadi untuk segala barangan yang aku pakai, apa boleh membeli di ruangan description. And then ya, kita tengok dulu macam mana spot ni. Kalau dia tak mau makan soft rock sebab ayam tinggi, dia tak mau makan soft rock, kita akan guna soft plastik lah. Okay, kita try. Okay, jadi spot ni aku dah lama dah tak main. Cerita dah, aku tak main dalam berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan tak silap aku. Jadi aku tak tahu lah pokok kalau ada orang main kat sini ke apa, aku tak pasti. Kita try sajalah. Kita try tengok. Set dulu tension knob. Bismillahirrahmanirrahim. Main ni kuat. Main ni kuat gila weh. Ini lah knob yang aku kata kat tu. Dari EXP. So kalau nak membeli macam biasa, di ruangan description ada kat bawah. Pergi lah cek tengok. Aku cek. So rod ni dia single hand. Aku ni boleh katakan untuk BC tak pernah guna lah single hand. Jadi aku rasa agak kekok sikit lah untuk cast single hand ni. Tapi tak apa, kita cuba try belajar benda tu kan. Satu persatu. Apa ni tadi lari ni? Tak tahu ikan ke bewok ke apa, tak tahu. Oh. Yes. Allah lecut dia. Allah, ada. Alah. Hang dah kena ikan, hang pergi lucut cair. Macam mana cerita? Anak ayah depan ni dia. Ambil dua halus je, halus cek. Bosak bewok eh. Bewok merata hari ni bai. Jenuh nak lawan dengan lepok pun. Lepok mencari rezeki, aku mencari rezeki. Lelah kali berabut tu. Lagu tu. Ha. Sat, aku baru nak pergi. Sat, tunggu sat. Ikut hang lah belah mana. Boiling naik. Sekejap apa-apa roja aku eh. Jom lah kita ubah spot lah. Benten mai. Piti gantung. Jadi aku piti gantung kot. Kita test benda ni kat ikan bulan lah.
Sampai lah titik gantung, kita try main bulan, tengok lagu mana. Boiling pun naik jarang-jarang. Kita tengok, kita try, kita test. Kera pula duk bergaduh belakang aku ni. Mau duk tutup zip apa-apa. Kera ni bukan berak. Buka habis kelam tu. Mari aku try boleh, dua ekor. Minyak tapak kan. Lepas tu? Suruh buat pasal. Oh belah. Oh belah belah belah. Atuh atuh. Belah. Belah. Tolong oh, kena dah. Alui. Allah. Aduh. Sedap oi, limau rempeng atau telur heavy. Habis-habis gaduh pok ni. Kau nak gaduh lah kau ni. Macam ahli politik lah. Oh! Balas tu kui! Ada, 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 ada. Ada. Lecut. Nak harap duk pun betul nak buang buat ni. Gila, balas kasar pun cukup. Balas tu kui. Kena dah. Aku duk kata dah balas tu kui. Lari main sini pula. Jangan lucut, jangan lucut, jangan lucut. Nak buat naik ni yang nak harun sikit. Aku nak buang lagi. Mulut lembut. Dekat tu ya tu. Dekat tu, bismillah. Alhamdulillah. Woohoo. Yeah boy, Limoran Road. Ikan bulan memang sedap lah. Kalau main ikan bulan ni, layan habis. Okey, ikan bulan, saiz dah sedap lah ni. Kalau kat area tinggi gantung lagi. Bulan kami tak mau, so macam biasa lepas balik eh. Kau lompat merata orang ni. Macam biasalah kalau apa nak dapat garok ni, link ada kat bawah. Sedap ni. Harga murah balui. Tak ketak tangan aku tak makan ni. Ah, so lupa nak abang apa. Tali ni daripada Canitronic £6. Knob ni daripada EXP. And then luar yang aku gunakan adalah Canitronic Gili-Gili. Dan juga G-Head daripada Cultivar. Yang boleh bubuh treble hook kat bawah. So chance untuk strike bulan tu tinggi lah. Kalau kita pakai treble hook kat bawah tu. Oh tu depan ni pun. Nak balas tu ni. Tongsan lama tak nampak naik eh. So basic untuk main bulan ni adalah. Apa tengok boiling. Tapi kadang-kadang boiling dia dengan keli. Suka berkebut. Ha, jadi kalau hangpa nak tahu boiling bulan macam mana, dia akan naik 2 buih lepas dia boiling. Ha, macam depan ni. Ha, dia akan naik 2 buih lepas boiling tu. Ha, so hangpa balinglah dekat buih yang kedua tu. Sebab buih yang kedua tu menunjukkan arah mana dia pi. Ha, jadi bagi contoh kalau dia boiling, buih yang kedua belah kiri, berbanding depan sikit daripada dia. Macam tu lah. Orang kata apa, tips lah untuk mancingkan bulan ni. Casting ikan bulan. Yang penting gunung micro lure. Sebab dia lebih suka benda-benda yang saya micro. So, wow, peling kan ni. Semua tak habis. Balas terus, balas terus. Tak mau balas. Buka buhut. Makan ni, makan ni. Makan ni, makan ni. Dia fikir ah weh. Kotak ketutup, kotak ketutup, kotak ketutup, kotak ketutup, kotak ketutup, kotak ketutup, kotak. Weh, nak harun balas. Allah kecilnya. Tak nak melawak pun balas yuk. Besar sangat. Sebab kontainer lori tu. Ambil bos off-road lah. Hei, lapak lah, lapak. Dah lah ni aku tak kecah apa. Punya kecah aku lah. Ambil duduk student diam sudah. Lagi main terakam aku pula. Ha, jam. Yes. Kasar, 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 kasar. Kasak mat Allah. Wih kasak weh. Aduh. Kasak weh. Sini kasak tu weh. Ampah ni bising ingat weh. Aku punya angkara kau disalahkan. Oh, oh, makan, 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 makan. Makan. Makan.
Makan, makan. Oh, cantik. Aduh, lucuk tak. Banyak harun, sungguh lah. Dah makan elok lah tu. Gila oh, sofa stick ni oh. Kena cenik ni. Makan, makan. Cantik makan ni. Kasar-kasar ni. Tak besar lah pun. Lawan lah lebih. Alhamdulillah. Ikan bulan yang kedua. Nice. Nice. Ha, ni kena terus bahang. Treble hook masuk dalam. Patut tak cut. Okay. Cerita dia bulan ni dah berdarah teruk. Dia makan dalam ni. Aku rasa tekoh dekat anjing kot ikan bulan ni. Oh, darah tengah aku. Sebab kena insang lah. Dia makan dia kena insang. Tengoklah dia tekoh dekat anjing ke. Kerok kat sini. Yang kedua. Bulan yang kedua. Jadi betul lah SP kali ni. Dia mau makan sungguh. Mari tengok nak buat tiga lah, nak buat tiga. Mana baru naik. Makan terus hi. Makan terus hi. Kasar weh. Anak ayam SP ku terkeluar. Anak ayam tunggu. Hak ni solid terus bai. Solid tak minta apa dah ni. Lalat ni macam bang apa tak kat kepala aku. Alhamdulillah. Dia geng ni besar. Hak ni pun nampak gaya dek lah ni. Kena insang. Darah badan. Alhamdulillah. Aku rasa rezeki anjing dulu lah lagi. Bagi dia makan. Ni ada makan ni. Main makan eh. Ni ada ikan ni. Ada ikan tak? Oi. Oh, sombong pun lah. Macam tu. Okay, bulan yang ketiga. Hak ni kasak weh. Memang kasak. Sirih kasak. Alhamdulillah. Hak ni dead ni memang dead lah. Darah habis ni. Kena insang ni. Makan kena insang. Terkeluar SP ku. Kena cenik geli-geli ni SP. Luranung kabumi sadar diri sendiri. Okay, kalau pun nak tahu ikan bulan ni sebenarnya mulut dia ni macam kertas pasiak tau. Ni depan ni. Sampailah ke atas dan juga bawah. Sebab tu lah kalau mancing ikan bulan ni, lidah depan ni memang kena check lah. Sini dia akan berbulu. Yang ni adalah salah satu tips jugalah untuk casting ikan bulan ni. Depan ni memang confirm akan berbulu. So memandangkan SP aku tadi dah melayang lah. Terbawa keluar SP yang color baru. Bukan color baru lah, SP yang baru. Kena cenik geli-geli. Guarantee strike bro. Bila lah sesemua ni nak hilang. Jadi check leader macam aku katakan tadi. Okay ni boleh pakai. Tak berbulu sangat. Okay macam ni lah rupa dia. Kita try. Tengok cara yang nombor 4 lah. Aku ada lagi kan. Kita try. Benda ni kena try. Karek aku main ni hilang pun boiling. Tadi duduk galak kan peluang ni. Weh, tak mau ambil yang limpah ni, apa kes? Bulan kalau dia galak, dia makan sungguh weh. Kalau dia sombong, kau tengah harap lah. Benten, sampai terduduk lah. Temui. Oh, tak dekat, dang. Damn. Oh, strike sampah pula dah. Tak mau nak, tak apa mau makan lah ni. Campok ni, ikan keli pun nak berlembok ni. Baru cakap lah, tak mau makan. Auto release. Masa aku bawa set ni pergi kelong, memang agak susah lah untuk aku kontrol ikan waktu vertikal sebab dia handle pendek. So kebanyakan ikan kalau hang kena vertikal, hang punya bat ni selalu akan duduk bawah ketiak hang tau, ataupun hang tahan dengan sini. Tapi ni terlalu pendek, hang nak tahan dengan sini kat tangan ni pun tak boleh pun tau. Kalau main bulan ni aku rasa sesuai lah sikit. Kalau main ngarok ni ataupun haruan kau, memang menyesal kalau bawa pergi kelong benda ni. Keli lagi merata-rata lah keli ni. Mana bulan. Biar ikan pun.
Makan kuih heh. Ui, tak kenal lagi nak harun aku kata roh. Kan tau kat dia punya ni kan? Ada lambang macam-macam, kura-kura, singa, naga, ayam. Tu kosa sakar strike tu. Okay, sekarang bulan tak naik dah. Astagfirullahaladzim. Dia tak mau naik dah. Jadi, aku rasa jom lah. Kita buat outro. Sekarang bulan tak apa nak naik dah. Di mana habis pun tak tahu. Kena vaksin kot. Masing-masing kena beratok ambil vaksin kot. Tapi tak apalah hari ni. Alhamdulillah ada kot 3 ekor. Strike menggunakan rock yang terbaru, Limoran ni. Rock aku yang terbaru lah, bukan rock ni baru. Rock aku yang baru beli, Limoran. Harga yang berbaloi lah untuk dimiliki. Design pula wah. Saat kita buat outro. Okay, yang ni close up view lah untuk rock Limoran tu. 36 pound. Tali kena cenik 6 pound. And then knob EXP. Aku buat colour yang agak colour meriah lah orang panggil. Ni rock dia. Siap ada lambang scorpion dia. Mana lagi nak dapat weh, harga RM70 weh, beli weh, link ada kat bawah. Okay, assalamualaikum dan selamat petang-petang kepada semua. Jadi hari ni alhamdulillah successful untuk menaikkan ikan bulan, ikan haruan, ilik habis, tak ada. Cumanya esok aku akan turun kelong, kira last aku mancing turun kelong sebelum nak lockdown 1 bulan 6. Video yang buat tengok lah ni memang dah terlampau lama lah aku record. Aku tak tahu video ni nak upload bila, nanti aku upload lah apa waktu aku upload tu ada. Aku rasa setakat tu sajalah aku nak sampaikan pada hari ni. Inti parti yang aku mancing ikan bulan dan mancing ikan haruan pada hari ni. Dan macam biasa jangan lupa untuk like dan share video aku, share kepada semua orang. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, correct, tekan butang subscribe dan insyaAllah kita akan jumpa di video akan datang. Assalamualaikum dan see ya boy. Oh,